Rp720.26.491. Menimbang bahwa materi saking sependapat dengan ahli analis keuangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di alat televisi yang diajukan oleh terdakwa Dominika Lestion yang diajukan oleh para terdakwa bahwa setelah dana hibah masuk ke dalam rekening KPU Kabupaten Serangkota khusus dana hibah pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah Kabupaten Serangkota tahun 2020, maka berlaku penyelenggaraan keuangan APBN di mana keputusan KPU RI nomor 17/12 dan seterusnya tanggal 30 Agustus 2019 tentang standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang dan jasa dan honorarium penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil ketua. Saksi chairman adalah kepala biro PPG Media Televisi AIS TV Sumatera Utara. Bersamanya tidak ada selain wakil jawab di peradilan komisi dan juga penunjuk ke seluruh KPU dan termasuk KPU Serangkota mengatakan tentang AIS TV yang merupakan TV lokal dengan jaringan ada 20 kota provinsi di Indonesia. AIS TV punya kabar baru kayak tempat pilkada. Kemudian saksi chairman menjelaskan untuk event organizer biasanya bekerja sama dengan event organizer lokal. Satu, menyatakan terdakwa Dominika Lestion SP, terdakwa Dharma Eka Subak SC, terdakwa Ramansyah AMIOM tersebut di atas tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kriminal. Dua, membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut. Tiga, menyatakan para terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidi untuk umum. Empat, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa untuk Dominika dan mereka sebagai masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dan kepada terdakwa Ramansyah selama 1 tahun dan 3 bulan. Kemudian menghukum terdakwa untuk membayar denda masing-masing sejumlah Rp50 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama masing-masing selama 2 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para terdakwa masing-masing sejumlah Rp105.548.593.30.067 dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti 1-88 dikembalikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Barang bukti nomor 49-115 dilampas untuk negara. Membebankan para terdakwa untuk mengedarkan memiliki adalah berdasarkan ketentuan masa. Pengadilan tidak pidana korupsi pada pengadilan di Medan masa putus sama di perkara pidana SE. Para terdakwa ditahan dan para terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya masing-masing